apa yang kami lakukan di sana. Yang pertama, kehadiran kami memberikan semangat dan motivasi kepada prajurit untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, kita melaksanakan evaluasi tentang situasi yang terjadi dengan mempelajari, kemudian mencari informasi baik dari tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, mulai dari kepala desa, kemudian ada tokoh kepala suku dan juga yang koordinir di tempat tersebut. Dan kami mengecek di tempat kejadian. Kemudian setelah itu hari ini kami sudah turun langsung melihat korban. Permasalahan-permasalahan yang nanti dikaitkan dengan situasi, kemudian dikaitkan dengan para pelaku dengan juga para anggota yang melaksanakan tugas, nanti akan dilaksanakan investigasi oleh jajaran kepolisian. Oleh sebab itu kita menunggu saja hasilnya bagaimana, siapa pelakunya. Karena kalau dia melakukan di situ kelompok yang berseberangan, saya biasanya sebutkan bahwa saudara-saudara kita yang beda pendapat, bisa saja masyarakat juga kena. Tetapi dia tidak mengganggu masyarakat, hanya kepada rekan kita yang melaksanakan tugas di situ. Mas Bib nanti ke depan akan melaksanakan tugas dari kepolisian untuk menggali, mendalami hal itu, dan tunggu saja nanti akan diberikan jawaban oleh jajaran kepolisian. Saya kira itu saja, dan terima kasih kepada jajaran Bapak Kepala Rumah Sakit, dan juga dokter yang berada di sini, dan seluruh perawat, karena sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga tadi kami tanya kepada dokter bahwa dari kondisi umumnya baik. Kalau kita dari TNI dan Polri, kalau kondisinya baik, kita masih bisa untuk melakukan kegiatan lagi, membawa korban mungkin kepada ke wilayah penanganan yang lebih baik di Jakarta. Tetapi karena di sini jauh terjamin bahwa mereka mampu di sini, kita percayakan dokter kita yang berada di wilayah untuk bisa melaksanakan tugasnya, menyelesaikan ini dengan baik. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Kekhawatiran, mereka berharap dari saya dengan Bapak Panglima segera menempatkan lagi pasukan di situ untuk pengamanan mereka. Mereka sudah lama di sini, anak pinak mereka istilahnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 16 tahun, 15 tahun, jadi sudah cukup banyak. Bergaul mereka antara warga yang datang dari mana-mana dengan masyarakat lokal di sana. Bahkan saling simbiosis mutualisme, saling melengkapi, saling menguntungkan di antara mereka. Jadi hidupnya bagus, tidak ada masalah. Tapi ya tiba-tiba ada kejadian ini, jadi evaluasi kita pertama. Jadi bahwa kita baru memulai dengan keterangan awal dari tempat kejadian perkara, yang semuanya belum bisa mengatakan dari mana, karena memang kejadian itu malam hari jam 9:30 kurang lebih, ke 22:20, 21:30 katakan begitu, itu dalam keadaan memang gelap. Tiba-tiba ada penyerangan di kos itu, dia menjadi perlu waktu sedikit untuk menyatakan mereka dari mana. Tapi sebenarnya yang tadi saya awali bahwa hubungan mereka itu selamanya baik-baik, antara pelaku dengan saudaranya, dengan juga para anggota di pos. Bagaimana kondisi terakhir di 99, Pak? Apakah ada trauma masyarakat terkait kejadian tersebut? Kapolda, Manggang, kami tahu bahwa kita sama-sama kayak Indra tadi, Distrik Baya Biru. Kami sudah lihat semua itu. Besok saya akan naik ke Baya Biru untuk rekonsiliasi kembali, sehingga kami mengambil langkah-langkah dari pemerintah untuk semua aktivitas bisa jalan dengan baik di wilayah itu dan tidak mengganggu masyarakat. Tapi harapan kami supaya tiga senjata itu bisa kembali, sehingga keadaan di Baya Biru bisa stabil kembali. Saya pikir itu, dan kita lihat beberapa hari ke depan, 1-2 minggu ke depan, apa yang kita akan lakukan dari pemerintah. Jangan lupa subscribe ya!